Di kepala ini, Pak Ibu. Di kepala ini. Luar biasa. Berhubungan di kepala ini. Jadi ini merupakan gerakan dasar ya, bagaimana penggunaan mungkin taktik dalam pelaksanaan tugas nantinya. Mereka melaksanakan siap siaga. Dengan mudah saja mereka melaksanakan karena hasil dari latihan yang mereka laksanakan. Kita perhatikan di sisi yang dikisahkan nomor 2. Luar biasa ya, naik ke tempat kondisi-kondisi yang terbatas ya, tanpa persiapan kita melakukan apa? Kita katakan, ini perlu latihan yang keras, ya tidak semudah, ya. Mungkin kalau kita melihat ke televisi, masuk, nancep, ini tidak semudah itu. Ramdhani, selesaikan. Selesaikan. Perlu perhitungan jarak, perlu perhitungan kekuatan dan kecepatan. Luar biasa. Satu lagi. Luar biasa. Satu lagi. Disampaikan kepada hadirin tamu undangan bahwa mereka sangat antusias sekali dalam melaksanakan kegiatan ini, apalagi pendidikan di Pusdik Tribun ini. Kita perhatikan. Demikianlah tadi salam penghormatan dari mereka, tim Praga dari Senam Balok dan Senam Sejata. Luar biasa. Wow, demikianlah tadi perasaan daripada Satu, dua, tiga,
Hadirin tamu undangan, demikian program dari malam mungkin hari ini tamu undangan Inspektur Upacara yang terhormat, kita bisa lihat di sini ya, ada orang ketiga ini membawa biji dragon. Biji dragon akan diapakan dragon. Kita lihat mulai dari hanya satu mata saja. Ini pemecahan kepala, ya. Kepala ini Pak. Dengan kepala ini. Luar biasa. Berikan di kepala ini. Beri opor kepada kita. Kemudian kepala. Kemudian ditinggal baru saja untuk yang silakan. Luar biasa. Kemudian ini ya, ya, mesinnya pun yang mesin dragon 5 pukul dengan kelas 105. Langsung 3. Mesin dragon. Kemudian ini dengan kepala, dengan kepala. Ya. Luar biasa. Esok tidak main-main dengan hanya satu tepukan saja. Kemudian kita perhatikan ini, ya. Dengan kepala. Nah, ini memecahkan main-main dengan kepala. Bentuan bentuan kepala. Kita doakan supaya tidak terjadi apa-apa. Luar biasa. Kemudian yang terakhir kita lihat ada bola lampu neon, ya. Bola lampu neon ini tanpa konsentrasi, tanpa bisa apa ilmu meringankan tubuh ini. Nah ini akan sulit. Ada yang terlalu. Ya, beri aplaus kepada Nabi Utara remaja yang terangkat. Oh, pada hari kita. Ya, kemudian dalam agungan dan sebagainya terjadilah mungkin perlawanan rakyat, ya. Perkelahian satu lawan tiga. Luar biasa dengan gerakan-gerakan bela diri. Mereka gerakan-gerakan bela diri yang dia miliki, mereka mampu melumpuhkan kriminal-kriminal yang betul-betul sangat mengganggu. Ada satu lagi ya, ini kapok satu lagi ya, maju lagi. Ini kapok ya. Biasa-biasa aja, boleh melaksanakan perjalanan. Oh, nah, jadi kemampuan bela diri ini. Semua, ternyata masih ada yang belum aku juga ya. Apakah dia satu, kalau perjalanan kemudian bisa diselesaikan dengan teknik bantingan sampai melumpuh pada balai. Kemudian ternyata masih bisa ambil lagi. Masih, kalau mana kita teknikan perjalanan, laksanakan perjalanan. Jadi masih dengan sadar yang tinggi, bagaimana dia melumpuhkan. Nah, kemudian lagi kali berikut.